Hey guys, welcome back. Long time no see, huh? Oke okay guys, sekian lama kita tidak berjumpa. Akhirnya new video. So, hari ini aku dapat kursi gaming dengan menggunakan ini saja. What? Actually, aku sudah buat pun. Kursi ini aku sudah buat lebih kurang seminggu lalu sudah. Tapi jangan risau, aku akan tunjukkan bagaimana aku buat. Means bagaimana tuh aku tunjukkan macam mana aku buat aja. Aku nak buat tutorial pun. Well, first thing first yang aku buat adalah lepas tu aku kumpulkan barang. Terus setiap aku tambahkan ketinggian backrest kursi aku guna back nih. Dan back tu milik seseorang. Sekarang siap sudah habis mulap. Ada benang masuk dalam mulut. Oke. Okay. Untuk hari ini itu sajalah. Siap. Masuk ke Isra. Aku akan sambung esok. Hari kelima buat kursi ini. Dan aku tertangguh selama beberapa hari sebab ada sebab tertentu. So aku akan teruskan membuat. Dan aku rasa aku udah boleh buat dia punya apa ini, tempat kursi, tempat tak tangan gitu tuh yang ini. Aku rasa aku dapat buat sebab susah. Aku hanya mampu buat hari ini dia punya bantal sama dia punya
marketnya apa benda nih? Itu aja aku rasa aku boleh buat. And we are almost done. About 80% sudah. 80%. Teruskan. Dewan terjadi kursi gaming. Proses aku buat benda ini sangat lama dan dahlah juga susah. Yang penting ada kemahuan dan ada impian. Insyaallah dapat. Kata-kata akhir dari aku, musim PKP ini buatlah benda yang berfaedah, benda yang baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk alam sekitar. Jangan main game saja, jangan buat benda yang tidak berfaedah. Buatlah sesuatu yang berguna. And paling last, terima kasih sebab tonton video aku ni. Selamat berpuasa, jangan skip puasa. And tonton saya. And stay home, stay safe, stay away from the virus. One more thing. Yes. It's better not to talk at all. My advice.